Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan semua yang nonton dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan bisa kebeli mobil di showroom ini. So guys, buat yang lagi keliling cari mobil baru ataupun bekas, jangan di skip-skip ya. Tetap stay tune di Lagnet Auto Gerobak, maksudnya di Dival Fahri Channel. Dijamin harganya murah, approval-nya mudah, barangnya berkualitas, dan yang terpenting gak bikin kantong kalian kebas. So, selamat menonton guys. Guys, waktunya udah makin deket nih, momen lebaran. Nah, pasti teman-teman yang pengen mudik, belum ada armada, lagi cari unit ya. Iya. Sekarang pas ya. Pas banget, Bang. Pas banget. Nah, teman-teman bisa dikawal sama Putri. Iya, Bang Dipal. Putri? Baik, Bang Dipal. Baik ya. Oke, siap. Nah, Putri siap kawal teman-teman untuk pengambilan unit Daihatsu. Betul. Nah, teman-teman, nah ini ada kabar bagus, good news nih. Iya. Ya, cuman Bang Dipal mau tanya dulu kebenarannya sama salesnya langsung nih. Boleh, apa tuh, Bang? Emang benar momen seperti ini CMO Leasing lagi kejar target, aplikasi gampang banget masuknya? Pertama ya Bang, kebenarannya Putri bisa bilang betul. Oh sih, mantap. Yang kedua, data apapun bisa dibantu kalau udah mepet kayak begini Bang. Oh gitu, iya 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 ya. Nah, kesempatan kalian nih, pokoknya yang datanya kurang bagus atau ya bagus sekalipun, yeah, kita kan nggak ada yang tahu ya. Betul. Cek slick aja dulu ya. Betul, cek slick, cek BI checking di kita bisa. Oke, siap. Putri dinas di mana? Kita showroomnya di Astra Daihatsu Radio Dalam di Jalan Radio Dalam Raya nomor 20 Gandaria Jakarta Selatan, Bang Dipal. Oke, siap. Yang mau hubungin Putri boleh di-spilkan nomor WA-nya. Oke, Putri Astra Daihatsu Radio Dalam nomornya di 0857-147-33650. Oke, nomor Putri terpampang di bawah sini ya, teman-teman. Ada di bawah ya. Dong. Tapi sebelum kalian hubungi Putri, teman-teman simak dulu videonya nih. Akan kita spilkan beberapa simulasi kredit yang mungkin cocok. Cocok. Pas di kantong nih. Iya, oh, sesuai budget dong. Betul, DP-nya aku sanggup tuh. Iya. Gimana nih proses selanjutnya? Nah, itu dia teman-teman ya. Yuk kita lanjut aja. Cuacanya kurang bersahabat. Kurang bersahabat, kita di dalam aja ya ngobrolnya ya. Di dalam aja, di dalam apa aja. Di sini? Di sini aja deh. Di sini aja, di sini aja ya. Nah, di sini ada Daihatsu Xenia. Ada Xenia, Bang. Mungkin mau kalian ajak mudik nih ke kampung halaman Xenia, enak Xenia banget. Enak, oke, dia 7-seater Bang. 7-seater muat banyak. Muat banyak. Bensinnya irit. Bensin irit banget. Bensinnya irit, perawatannya gampang ya. Perawatan gampang. Oke, dapat garansi berapa tahun nih? Kalau garansi selama masih masa kredit Bang. Ya. Kredit 5 tahun ya, dapat garansi 5 tahun juga. Oh begitu. Gitu. Garansi servis, servis? Kalau servis, jasa servisnya itu sampai dengan 30.000 km. 30.000 km ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Nah, Xenia yang di samping kita tipe apa nih, Put? Kalau ini dia tipenya tipe X, Bang. Tipe X? Tipe X. Oke, tipe X itu trim di tengah-tengah. Tipe tengah ya? Iya. Paling bawah itu? Tipe M. Tipe M? Tipe M. Oke, yang di samping kita ini tipe X. Tipe X. Harga on the road-nya berapa, Tik? Kalau untuk tipe X sendiri, harga on the road-nya mulai dari 240 jutaan. 240 jutaan. Irit uang berapa kalau beli sekarang? Kalau beli sekarang, irit uangnya pokoknya banyak deh, Bang. Banyak, puluhan juta? Juta. Belasan kali? Iya, puluhan juta kontak makannya. Ah, nggak main belasan-belasan nggak main ya? Ah, enggak. Asik. Ini kan lebaran. Promo lebaran mesti gede biar teman-teman tuh kebantu ya. Iya. Oke. Nah, kalau Xenia X ini DP-nya bisa berapa? Kalau DP kita ada beberapa kategori DP ya Bang. Ada DP mulai dari 10%. 10%. 10%. DP aman di DP 20%. Oke. Okay. Atau DP yang tanpa survei ya teman-teman di DP 30% Bang. Oh, tanpa survei. Tanpa survei BI checking nggak kelihatan. Oke. Okay. Yang 10% itu berapa juta? Kalau 10% untuk Xenia mulai dari 8 jutaan 8 aja. 8 juta langsung bisa proses. Oke, okay, angsurannya berapa tuh yang kalau 8 yang juta? Kalau yang DP 10%, 8 juta angsuran masih, kita realistis aja ya, ya Bang ya. Angsuran masih di angka 5 jutaan sih. 5 jutaan. Oke, okay. Jadi hukum kredit. DP-nya kecil, angsurannya besar. Agak besar. Tapi kan nggak semua orang nggak sanggup. Ada betul. Juga yang sanggup, ada yang ngicil segitu ya. Iya, gitu. Kan disertai omset usaha. Betul. Mungkin besarnya tuh 3 kali lipat. Bisa jadi. Pemasukannya. Iya. Nah, bisa tuh cicil 5 jutaan pakai DP ringan. Bisa.
juta. Oke, nah kalau yang 20% berapa juta DP? Kalau 20% itu angsurannya sudah mulai lebih sedikit ya Mas ya. Ya. Itu dia DP-nya mulai dari 20 jutaan aja. 20 jutaan. 20 jutaan aja. Oke, angsurannya berapa? Angsurannya itu di 4 juta setengah lebih dikit. Oh, 4 juta setengah ya. 4.500-an lebih dikit ya, teman-teman. Betul. 5 tahun sama 5 ya. Tahun. Nah, yang paket auto approve tuh. Auto approve. 30% DP berapa? Di 30% itu untuk DP-nya minimal di angka 50. Oh, 50 juta. 50. Oke. Tapi angsurannya di 3 jutaan, Bang. 3 Ipa. Jutaan ya. Betul. 3 jutaan kecil, sedang, gede buntutnya. 3 jutaan kecil dong. Kecil ya. 3 jutaan nah, kecil. 3 jutaan kecil 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, mau makin dipresin lagi angsurannya? Bisa. 2 jutaan, bisa. 1 jutaan. Bisa. Tinggal disesuaikan aja. Disesuaikan sama DP-nya budget. Ya. Iya. Oke. Nah, itu udah enggak mikir lagi deh leasing biasanya kalau yang DP segitu gede DP ya. DP segitu satu hari bisa approve. One day approval ya teman-teman. Luar kota bisa nggak ikut? Luar kota kita cover area di seluruh Indonesia jadi nggak ada masalah. Mau di Papua atau di mana kita bisa? Sampai Papua bisa. Sampai Papua bisa kita seluruh Indonesia bisa. Ah beli cash tuh. Beli cash kredit bisa Bang. Cash kredit bisa. Bisa. Ah, udah coba aja ajuin aja dulu data diri teman-teman cek ya nanti. Ah, tinggal selanjutnya. Iya, tinggal nanti kita kontak-kontakan via WhatsApp buat konsultasi dulu. Oke, siap ya. Yuk, lanjut yuk. Kita ke mobil sebelahnya ya. Boleh. Nah, ini di sini ada dari info ya. Betul. Daihatsu Ayla sekarang harga OTR-nya berapa sih? Harga OTR-nya kalau Daihatsu Ayla dari tipe paling bawah ya, Bang ya. Iya. Mulai dari angka 130 jutaan aja. 130 jutaan ya. Murah banget di bawah 150 jutaan. Betul. Itu pun belum dipotong cashback. Belum dipotong. Belum dipotong cashback. DP ringannya berapa nih? DP ringan mulai dari 10% kita ada. Uh-huh. Terus 20% sampai dengan 30% tanpa survei ya. Oke. Okay. DP ringannya berapa? Kalau DP 10%-nya itu mulai dari 5 juta aja. 5 juta. 5 jutaan 5 aja. Juta bisa langsung proses. Proses bawa pulang. Proses bawa pulang. Angsurannya berapa DP angsurannya 5 juta? Angsurannya kalau untuk DP di 5 jutaan angsurannya masih di 3 juta lebih sih. 3 juta lebih. Betul, 3 juta 5 lebih tahun. Sih. Iya. Oke, nah itu lain lagi teman-teman ya. Yang angsuran berapa tinggal di atur aja DP-nya. Betul. Mau yang 10, 20 sampai 30% atau pakai DP super auto approve. Auto approve. Angsuran super ringan. Angsuran super ringan. Bisa 1 jutaan ya. Bisa 1 juta 1,8 malah. 1,8 DP-nya sampai enggak 100 juta? Enggak sampai, DP-nya di 50 sampai 60 jutaan aja. Wah, udah proses ya guys ya. Iya. Langsung rapat ke sini ya. Itu one day approval. Jadi 1 hari besok udah bisa dibawa. Oh, cakep kali ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman mau yang lebih lega tapi harganya mirip-mirip Ayla. Mirip-mirip Ayla. Dari Hatsu Sigra. Iya, kita ada Sigra ya, Bang. Ya teman-teman ya. Ada dua pilihan mesin. Mesin 1000 cc sama 1200 cc. 1000 cc sama 1200 mirip. Oke, kita bicara Sigra paling murah deh. Iya. Dapatnya Sigra apa? Sigra paling murah di kita ada Sigra tipe D, Bang. Sigra tipe D. Oke. Okay. Kalau untuk harga-harga OTR on the road itu sama kayak Ayla, mulai dari 130 juta. 130 jutaan aja yang mau beli cash, yuk udah bisa dapat Daihatsu Sigra paling standar ya. Iya, paling standar. Oke, itu pun belum dipotong cashback. Belum dipotong dengan diskon ya, sahabat Daihatsu. Oke, cakep. DP ringannya berapa nih? DP ringan kalau Sigra tipe paling bawahnya nih, Bang. Ya. Itu mah 2 juta juga bungkus. Hai. 2 juta langsung proses. 2 juta proses. 2 juta proses angsurannya berapa? Angsurannya kalau DP-nya di 2 jutaan angsurannya di 3 jutaan aja, Bang. 3 Dipo. Jutaan kecil sudah gede. 3 jutaannya bisa disesuaikan. Oh, bisa disesuaikan. Oke. Kontak-kontak di bawah. Kontak ya. Ah, oke. Nah, ini gue pengen Sigra ini DP-nya berapa tuh? 10 juta. DP 10 juta. Ah, gua dapat okay. THR nih, okay. 10 juta nganggur. Gua mau ini aja lah buat DP Sigra. Beli mobil aja ya, buat yeah. Mudik ya. Kali angsurannya bisa lebih ringan 2 juta aja nih. Angsurannya 3 jutaan. Yeah. 10 juta berapa put angsurannya? Kalau 10 juta estimasi kita bisa di angka 2, sih, Bang. 2, 2 koma. 2 komanya itu bisa di 2. Kita kasih range ya biar yeah. Ada gambaran nih para teman-teman sahabat Daihatsu. 2,5 sampai 2,8. Wow, 2,5 gitu. Sampai 2,8. Yeah. 5 tahun ya put ya. 5 tahun ada, 8 tahun juga kita ada. Oke, okay, siap. Yang DP langsung ya loncat ke DP 30%. DP 30%. Berapa juta tuh DP-nya? DP 30% mulai dari DP 50 sampai dengan 100 juta itu angsuran udah pasti di 2 jutaan aja tipe paling tingginya. Oh, tipe paling tinggi. Kalau gua tambahin 10 juta lagi, 70 juta.
DP-nya nih DP super 30, auto proof. Auto proof. Angsurannya nyusut nggak ke 1,8? Angsurannya bisa di 1,8, tinggal disesuaikan dengan tenor dan juga daerah sahabat ya. Nah, jadi ngobrol-ngobrol aja dulu kamu dari daerah mana? Nanti curhat sama Mbak Putri. Boleh, infoin ya kan? Aja pokoknya. Info-info aja ya, teman-teman ya. Nah, ini kan momennya mau lebaran nih. Buat teman-teman yang mau ngambil unit Daihatsu lewat UTI, kasih hadiah kenang-kenangan nggak? Iya, kita ada lagi banyak promo ya, Bang Rival ya. Apalagi khususnya lebaran ini ya. Kita ngejar kan sama-sama mau mudik, sama-sama pengen cepet libur. Di kita juga ada hadiah-hadiah spesial. Salah satunya saat ini, lebaran ini, proses sekarang, STNK sangat jadi hanya cuma beberapa hari aja. Oh begitu. Gitu. Jadi dipermudah di STNK ya? Iya, STNK sama plat nomor kita nggak perlu pakai nunggu-nunggu, Bang Divo. Oh gitu. Sip. Oke, mantap, mantap, mantap. Ya, teman-teman yang niat mudik belum ada armadanya, langsung rapat aja ke Putri Daihatsu ya, teman-teman. Nomornya ada di sini. Makasih ya info-infonya ya. Nanti kalau teman-teman mau info unit Daihatsu lainnya kayak Rocky, Sirion, Grand Max, Sirion semua kita ada. Semuanya ada ya, ready stock ya. Di gudang banyak ya. Di gudang banyak. Kita mobil baru ya, bukan mobil second. Tuh, mobil baru bukan mobil second, atau yang mau trade-in nanti. Trade-in juga kita bisa. All merk. All brand bisa ya. All brand. Terus juga semua tahun juga kita terima. Semua tahun juga kita terima. Terima. Teman-teman Suzuki punya RC, punya BMW, punya Toyota, pokoknya ngobrol aja dulu ya. Buat trade-inan ya. Sip, mantap. Mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan walafiat, rezekinya lancar, puasanya juga lancar. Amin. Sampai hari kemenangan. Berkah semua, teman-teman. Terima kasih. Sampai nonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.